Jadi, kau tak pernah menabung? Tak. Huh? Aku tak ada duit. Ya ke, Fizi? Ya, betul. Tak apa. Dah ada tabung ni, bila-bila Fizi ada duit, boleh mula simpan. Sebab menabung tu penting. Orang susah ke, senang, semua kena berusaha untuk menabung. Walaupun 10 sen. Nah. Fizi boleh mula menabung. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Pasal si Rainbow melintas tadi. Bertuah punya ayam. Pak? Pak? Nah, tu. Terima kasih ya. Nasib baik ada korang. Tabung surau. Dah, Atuk gerak dulu. Baik, Atuk. Tata. Baik, Atuk. Hati-hati. Jom kita ke kedai Abang Is. Siapa sampai dulu dia menang? Aku dah nampak semalam masa datang dengan Daddy. Sebab tu aku ajak korang datang hari ni. Kau nak beli ke? Ha. Buat apa nak beli? Baca je kat sini. Percuma. Berbalut plastik pula. Tak apa. Tengok ni. Kau beli semua 5 siri? Haa. Abang Is, tabung apa ni? Ini tabung derma rumah anak yatim. Dan ini tabung derma gerobok rezeki. Ini semua untuk
untuk bantu orang yang memerlukan. Dari mana nak ke mana? Dari kedai Abang Iis nak balik ke rumah. Oh. Akak, huh? Kenapa ada banyak tabung? Ha-ha. Tabung duit simpanan kita orang, tabung surau, tabung derma. Yang aku rasa ibu nak tahu apa hal? Sebab tadi Abang Iis bagi teki-teki. Dalam banyak-banyak tabung, tabung apa yang paling penting? Tabung kecemasan. Betul. Bijaklah, Kak. Mestilah. Penting sangat ke? Ish, iyalah. Kalau berlaku kemalangan atau benda-benda yang tak dijangka. Macam... Mana dia orang ni? Tak balik-balik lagi. Apa dah jadi? Cuba cerita. Piau pun cerita. Tadi, kaki akak dihempap dahan pokok. Dahan pokok je? Takkanlah teruk sangat macam ni. Sakitnya. Sebenarnya, Opa. Mestilah. Dia pun tolong hantar ke hospital. Terima kasih pada Abang Iis. Dah tu, apa doktor cakap? Kaki bengkak sebab terseliur. Tapi nasib baik tak patah. Syukur, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Upin, Ipin. Waalaikumsalam. Isin, masuklah. Kak Ros, kenapa? Sudah patah. Kasihan, Kak Ros. Tak patah. Terseliuh je. Aduh, sepertinya sakit. Nasib baik ada Abang Iis tadi. Dia yang uruskan bayaran rawatan akak. Dia uruskan je. Tapi bayarannya ditangguh takaful. Takaful tu siapa? Banyak duit dia. Takaful bukan orang lah. Takaful tu nama perkhidmatan. Di mana kita menabung untuk mendapatkan manfaat perlindungan. Maksudnya, takaful menguruskan sumbangan yang dikongsi bersama bagi membantu mereka yang memerlukan. Ya, macam tabung kecemasan. Jadi, takaful ni pentinglah. Sangat penting dan bagus kalau ada takaful. Takaful memberi perlindungan kesihatan dan mengurangkan beban jika ada kemalangan yang tidak dijangka. Ha, sesiapa yang nak ada takaful, jumpa abang. Abang adalah ejen yang berdaftar dengan Persatuan Takaful Malaysia. Baguslah Abang Iis. Serba boleh. Betul. Orang tahu kenapa abang aku jadi ejen takaful? Mestilah tak tahu. Kenapa? Sebab... Mari abang, mari akak, mari adik. Dua sikit. Pak! Banyak duit nak pakai ni. Masa tu, kita orang kena keluarkan semua simpanan.
kalau kita ada takaful, tak adalah susah macam ni. Lepas tu, abang aku jadi ejen takaful. Dia nak semua orang kampung kita ada perlindungan. Kalau jadi apa-apa, tak adalah susah. Betul tu. Ingat, sihat sebelum sakit. Muda sebelum tua. Senang sebelum susah. Sayangkan keluarga, sertailah takaful. Ha, mari makan. Satu, dua, tiga, empat. Kau kira apa tu? Tengah kira untung jadi ejen takaful. Hah? Kau nak jadi ejen takaful macam abang kau? Betul. Untung banyak. Ha, itulah asyik berangan tak tengok jalan. Tak boleh. Ish, biar betul. Baru nak jadi macam Abang Is. Ha. Kenapa tak boleh? Nak jadi ejen atau jadi pemilik takaful, kena berusia 18 tahun ke atas. Orang dewasa macam abang je boleh. Alah. Ai, tapi kita orang budak kecil. Aduh, je takaful. Betul. Tapi, itu opa yang ambilkan dalam pelan keluarga. Oh, macam daddy aku buatlah. Korang ni datang ramai-ramai jumpa abang. Ingat nak belajar jadi ejen lah ni. Haa, sebab Mak El kata boleh untung banyak. Sebagai ejen takaful, bukan untung diutamakan. Tapi, kesejahteraan orang ramai. Haa, niat yang bagus. Sebab tu Atok pun sertai takaful dengan Is. Takaful ni satu pelaburan jangka masa panjang. Tak rugi kita bayar bulan-bulan. Sebab kita dapat manfaatnya. Atok pun ada takaful? Itu Ihsan. Mestilah. Atok ni pelanggan nombor satu kau kan? Wah, pelanggan nombor satu dia. Semua perlindungan takaful wah ada. Wah punya diri. Wah punya keluarga, semua ada. Lu ada. Jangan gaduh-gaduh. Semua pelanggan pun kami hargai. Yang penting, semua dilindungi. Dulu saya ada kena langgar. Ini takaful kasih bayar semua. Banyak senang Betul tu. Uncle Mutu, marilah sertai pelan lindungi diri takaful saya. Haiya Mutu, lu tak ada pelan takaful lagi ya? Ayo, tak payah susah-susah. Kita sendiri jaga-jaga cukup lah. Tapi malang tak berbau Mutu. Malang tak ada bau. Mi goreng Mutu ada bau. Bau sedap. Mau apa lagi? Nasi goreng. Siapa bayar? Abang Is. Okey. Padu ada tak apa? Ada. Tolong. Ayo,
Oh, saya banyak terkejut. Nasib baik semua okey. Tak ada apa-apa. Ha, kan dah kata malang tak berbau. Ha? Is, macam mana itu Takaful? Ha, mari saya terangkan. Takaful berteraskan konsep kerjasama. Tanggungjawab, urus sumbangan, perlindungan dan saling membantu dalam kalangan para pesertanya. Ni ke kainnya? Kau jahit cepat. Buat cantik-cantik. Opah nak pakai pergi kenduri nanti. Yelah, jangan risau. Mesti cantik lip-lap punya. Ha, Upin-Ipin, apa tu? Tabung! Oh, diorang rajin menabung. Kau ada tabung, Saleh? Eh, mestilah. Tabung Saleh istimewa tau. Apa yang istimewanya? Istimewanya tabung tu, tabung kahwin. Gitu. La 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 la. Apa? Takaful lagi bayar untuk orang kahwin ke? Entah.